Permisi. Kita sudah sampai di kamar hotel ini teman-teman. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan selamat. Oke, kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Desa bersama tim Wedilwe. Dadah. Sampai jumpa lagi. Oke. Di kesempatan hari ini saya bersama suami mau ke bandara ya teman-teman. Kita mau ke Jakarta. Hah? Tuh suami sudah siap. Ada Pak Api, ada Mas Gemoy, ada Mak Sun. Terus ada Mak Niah, ada Bu Aisyah, ada Mbak Maul. Nah, kalau Mbak Umi libur hari ini. Oke, langsung saja ya buat teman-teman yang hari ini kepengen mengikuti perjalanan kita ke Jakarta. Jangan kemana-mana. Stay tuned. When I talk with her, she laughs. Ya wes, Papi titip Marco ya Papi ya. Nah, bawaan kita cuma satu teman-teman karena cuma 5 hari, jadi kita bawa koper satu saja wes cukup. Marco dadah ya Marco. Tinggal kok. Marco tinggal wes. Selamat. Nggih. Mak ya. Lalu jalan Rene. Nggih. Selamat. Selamat. Nggih. Tapi titip Marco nggih. Oke. Dikai ngombe. Marco kasih minum. Yuk, wes. Matur nuwun, wes. Sampai ketemu lagi. Panas-panas. Lelak piye? Oke, sayang. You have your passport. Dadah. Have you have? Dadah, Papi. Dadah, Papi. Sehat-sehat, hati-hati. Kita sudah di jalan ini, teman-teman. Jadi dari rumah saya ke bandara itu kurang lebih 30 menit. And we go from Jawa Timur to the extreme part of Jawa Timur, Banyuwangi. We go to the extreme part of Jawa Barat. Kita sudah mau sampai nih teman-teman. Kita sudah sampai di bandara ini. Banyuwangi International Airport. Kita sudah sampai di bandara, teman-teman. Ya. I never had so small, huh? Nah, sampean kene ngono sik, mobilnya, heeh. Yes, Kak. Heeh. Kan ngono sik. Kita check in dulu. Sampai ketemu di Jakarta. Jakarta. Kita mau ngopi dulu ini teman-teman ya, karena masih ada waktu. Nah, ini ownernya ini, Pak Chandra ini. Ini sama dengan ownernya cafe 1911 yang di atas sana, yang di Kalibendo. Terima kasih. Ini yang apa? Ice cappuccino. Milkshake coklat punya sampean. Hot cappuccino, Bapak. Iya, terima kasih. Ngopi dulu. Aku belum ngopi tadi, teman-teman, tapi sudah sarapan bunga pepaya. Milkshake coklat. Iya. Nah, ini kalau
kakakku tahu minum kopi harga segini bisa-bisa eman-eman ya. Digawa nek warung wis warek iki guys ya. Mbak Suma, kakakku yang itu loh yang Madura itu teman-teman pernah tak ajak ke sini kan minum kopi. Aduh Dek, mahal sekali. Ini dibuat makan bakso bisa 2-3 kali. Mbak Maul sukanya coklat. Iya. Gimana Mas Gemoy? Langsung melek? Nih, Mbak Maul sukanya coklat. Oke. Favorit kok. Oke sayang. Enak? Ini anaknya Pak Chandra, owner 1911 ya? 1911. Sampai ketemu. Hati-hati, sehat. Iya. Selamat liburan. Take care of him, take care of the house. Iya. Hati-hati. Siap. Hati-hati Bu. Iya, iya. Kita berada di ruang tunggu sekarang. Full hari ini. Kita mau masuk ke pesawat. Panas. Terima kasih. Kita sudah berada di dalam pesawat. Just landed in Jakarta Soekarno Hatta International Airport, and then we will taxi half an hour, maybe not, to get to our place. Selamat okay, datang. Selamat datang di Jakarta. Okay. Selamat datang di Jakarta, kesayangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat datang di Jakarta. Halo, saya Rani Deso. Kita mau ambil koper kita dulu. Ini kopernya sudah mulai keluar. Yes. Nah, ini tas kita. Yes. Kita cuma bawa koper satu. Oke. Okay. Let's go. Enak, teman-teman. Cuma bawa koper satu. Itu teman kita cek. Hey. Bonjour madame. How are you? I'm fine. Ini ketemu Nona cantik Maria. Thank you.
Ouais. Donc je t'envoie un million alors. On a payé un million. Non, mais attends. On a payé un million pour payer. Alors tu me dis comment c'est, hein? Comment on fait, hein? Hati-hati di jalan ya, Pak Jack. Hati-hati, c'est bon. Be careful ya. Là, tu continues, mais après tu vas faire une... Be careful. Tu vas aller. Nah ini, kita lewat tol ya, teman-teman. Pak Jack ternyata pinter loh nyetir. Kalau di Swiss kan kiri ya. Iya, kalau di Indonesia kan kanan, teman-teman. Ini kita berhenti dulu karena lapar. Kita mau cari makan, teman-teman. Nah, ini. Iya, sayang, mau kol. Aku enggak deh. Enggak, yang satu enggak mau. Enggak usah. Yang goreng enggak usah pakai sayuran. Ini kita masih nunggu dibuatkan makan sama ibu. Kita lapar, teman-teman. Ayang makan apa? Makan apa itu? Makan ice cream. Ice cream good. Huh? Makan ice cream. Pak Cak makan apa? Enak. Mangga, enak. Enak? Enak mangga. Oh, itu mangga. Oh. Dan coklat. White coklat sini. Very good. Saya masih nunggu mie, sayang. Noodle. Nah, aku hari ini enggak tahu kenapa ada setan lewat, pengen makan mie. Padahal di rumah itu enggak pernah makan mie, teman-teman. Tiba-tiba kepingin makan mie. Ini punyanya Mbak Maria. Yummy. Ya. Monggo, Mak. Kesayangan. Nah, terima kasih. Wih, banyak banget kerupuknya. Ayo, sayang, banyak kerupuknya. Saya mie kuah, Mbak Maria mie goreng. Tadi pertamanya aku pengen mie goreng sih, terus berubah pikiran. Oke, monggo mak. Tak lupa cabe. Ayo doleresin. Monggo kesayangan. Makasih ya. Atum, suamiku tadi makan es krim cukup, katanya nggak mau makan. Taman nggak begitu suka pedes ya? Makannya sudah selesai, sekarang minum kopi. Tapi kok gelasnya energen ya? Saya belum ngopi dari pagi. Biar nggak ngantuk. Aku juga nggak tahu. Ini di mana ya, Bu ya? Di Serang, rest area kilometer 68. Di Serang ya? Ya Serang. Kita di rest area di Serang. Teman-teman. Waduh, wong Banyuwangi teko kene ya. Area doh. Orang Banyuwangi nyampe Serang Banten jauh banget. Tapi kayaknya di sini orang Madura ya, kalau lihat telaganya. Iya. Madura ya Bu ya, bukan? Maksudnya beda lagi ya. Iya. Saya orang Serang asli. Serang asli ya, iya. Kayak sedikit dikit ada Maduranya gitu ya? Ada ngapak-ngapak. Merana, merene, gitu. Oh merana. Merana, merenek, ngapak berarti ya? Ada sedikit ngapak ya? Iya. Oh.
Sunda ngapak. Ya. Sunda. Oh iya ya. Ngapak. Iya, ngapak-ngapak. Boleh iya sayang. Iya. Tapi kalau kesanaan lagi ada campuran Lampungnya ya. Iya. Kalau kesana lagi bahasanya campur sama Lampung. Oh, bahasa Lampung beda-beda lagi. Dekat-dekat Krakatau udah dekat-dekat Lampung. Oke. Okay. Bagus kalau ada waktu ke suku pedalaman tadi. Kapan-kapan ya, sayang? Ya enggak mau tersentuh apa modernisasi itu lah. Enggak mau tersentuh sama sekali. Terus di sana tuh kalau kayak kalau kita beli kan tukar sama uang. Ha. Mereka tuh tukar sama barang. Pisang sama ubi. Oh, sama sudah pernah ke sana? Yang tour guide-nya ini kita bawa. Oh, berapa jauh itu dari tempat kita nanti? Ya, oke. Sip. Habis minum kopi, kita mau melanjutkan perjalanan. Mbaknya yang jual cantik. Kita makannya sudah selesai. Sudah kenyang, sayang? Sudah kenyang. Mau isi bensin dulu. Iya, mobilnya juga lapar, perlu diisi. Gak cuma orangnya ya, mobilnya juga perlu diisi teman-teman. Dan perjalanan kita masih cukup panjang. 1,5 jam lagi. Ya, 1,5 jam lagi. Itu kurang lebih ya, bisa 2 jam. Karena jalan yang kita ambil habis tol ini jalan kecil. Itu, ya liburan kita nikmati aja sayang ya. Liburan tuh kita nikmatin aja teman-teman. Yes, nyantai. Oke, teman-teman. Sampai ketemu nanti. Ini kita sampai di pasar, teman-teman. Itu sana mau Anyer Tanjung Lesung. Oh, Anyer Tanjung Lesung. Serang. Banyak gorengannya kayak di Banyuwangi, teman-teman. Ada lalapan. Wih, Lamongan. Ini Lamongan, lalapan Lamongan. Randy Wong Deso dari Teko Serang Banten. Wih, gorengannya mantap. Memang musim jeruk ya teman-teman ya, di Banyuwangi juga musim jeruk. Mini jeruk. Iya. It's really mini. Mini. Mini jeruk. Jeruk mini sayang. Dibolak balik jeruk ya mumet. Ini semangka. Mangga. Banyak mangga juga. Sepanjang jalan banyak banget villa terbengkalai di sini teman-teman. Kita sudah sampai di hotel ini teman-teman, Mutiara Carita Cottages. Kita mau check in dulu. Kita mau menuju kamar. Permisi, kita sudah sampai di kamar hotel ini teman-teman. Jadi kita nginep 3 malam di sini. Kamarnya lumayan besar, besar banget ini. Bisa buat jungkir balik ini nanti ya. Bercanda teman-teman. Kita review tipis-tipis. Di sini ada meja, terus ada kursi ya. Sini, terus di luar sana itu juga ada meja. Terus suamiku ngambil koper. Ini ada meja sama kursi. Ini lampunya belum dinyalain ya. Terus kita masuk ke sini. Nah, di sini ada kaca. Kacanya besar banget. Nah, ini ada kursi lagi ya. Nah, bisa bekerja di sini. Nah, ini ada. Kita buka ya, permisi. Oh, kosong. Kita bisa taruh baju juga di sini. Terus ke sini, ini ada air kalau kita mau bikin kopi atau teh ada ya. Sini, terus ini biasanya kulkas kecil
Nah, betul kan? Itu ada kulkas kecil. Terus seperti biasa di samping kanan dan kiri ada lampu ya, ada telepon. Nah, ini kamarnya bersih, teman-teman. Terus di sini ada lemari. Nah. Karena kita cuma 3 malam, jadi bajuku enggak aku taruh di lemari, biarin di koper aja. Ya. Nah, nanti kopernya bisa taruh di sini. Ya. Sayang, taruh sini sayang kopernya sayang. Sini ya. Oke. Terus masuk lagi ke sini. Di sini ada kaca lagi, teman-teman. Terus sini ada tempatnya mandi. Jadi tempatnya mandi sama toilet itu dipisah ya di sini. Di dalam sini ada toilet, tidak aku buka ya. Terus sini ada kaca lagi. Ada wastafel. Banyak kali toiletnya. Banyak kali kacanya ya kamar ini ya. Ini kacanya banyak banget ya. Apa aku disuruh berkaca terus ya? Bercanda teman-teman. Bener kacanya banyak banget hotel ini. Banyak. Nah ini. Ini di hotel lagi ada buffet buat grup. Ini lihat, kita mau makan malah nggak ada orang satupun ini. Malah milih yang sepi-sepi kayak gini suamiku. Piye iki? Makan ininya orang tadi, acara kantornya. Kita makan di sini teman-teman. Ini pantai ya depan kita ya. Ini kalau siang gitu pasti bagus banget karena malam jadi agak gelap ya. Cafe relax. Sayang ini minum apa? Sparkling rainbow. Tapi nggak boleh diaduk katanya, disuruh minum di sini. Di atas, di sini, bawah. Habis itu bercampur di mulut baru ditelen. Kan lucu ya, kagak boleh diaduk. Ini bukan rainbow sih, lebih ke hitam ya. Iya, nggak ada rainbow-rainbownya. Anak Krakatoa, et ce touriste continue de fouiller les décombres. Amateur, fribourgeois. Je vais leur donner une vérification de détection d'anomalie. Et nous allons remplacer ce qui est cassé. En janvier, pour le nouveau budget 2019, je vais ordonner le remplacement des équipements cassés et vétustes. Selamat makan. Selamat makan sayang. Oke kesayangan, kita makannya sudah selesai dan kita sudah balik di kamar hotel ya. Jalan yang cukup panjang ya. Suamiku nggak tahu munyar-munyar, katanya dingin. Dari Banyuwangi tadi pagi kita terbang sampai Jakarta, dari Jakarta ke sini ya, ke Banten sini kurang lebih ditempuh naik ke mobil 3 jam ya. Dan sekarang kita mau mandi, terus istirahat. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak buat suamiku. Thank you sayang, come here. Suamiku is here. Yeah. Hello, hello. Suamiku here and we'll go watch TV and sleep. Iya. Yeah. Yeah. Jadi, yes. Terima kasih juga buat keluarga online yang selalu mendukung channel saya. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Kalau ada salah kata mohon maaf nggih. Dan jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat malam dan selamat beristirahat kesayangan ya. Karena besok kita harus bangun pagi-pagi. Pokoknya pantengin terus channel saya biar teman-teman tahu keseruan kita nggih. Matur nuwun.